setelah ada kata-kata kalimat statement-statement itu, lihat ada action apa setelahnya. Kalau ada statement A yang beredar rame viral, tapi actionnya tidak A, berarti gak connect ini. Nanti kalau perilakunya terus-menerus begitu, amalnya begitu, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan. Nah, maka kalau kita sudah tahu habitnya orang itu, walaupun kalimatnya sedasar apa, kalimatnya ini dasar, bahkan mungkin bisa kalimatnya kalau didengerin di telinga kadang-kadang menyakitkan. Nah ini, kalau memang adatnya itu begitu terus, begitu, memang tukang bikin statement-statement, ya sudah memang adatnya tukang produsen statement. Nah, itu. Ketika kita sudah mendekati tahun 2024, secara umum hari ini rasanya itu orang lagi melihat suatu perubahan, atau ada yang lagi memimpikan sebuah perubahan. Tapi juga ada yang menginginkan kalau bisa jangan berubah. Ada yang menginginkan berubah, ada yang menginginkan tidak berubah. Orang 280 juta, dua orang aja pikirannya is orang bodoh. Sing sitok seneng bakso, sing sitok seneng mie. Wes. Ketika perubahan-perubahan yang kita rencanakan, perencanaan itu menjadi dibuatlah sebuah aturan-aturan agar perubahannya itu bisa sesuai dengan apa yang sudah dikesepakati bersama. Ini namanya at-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan dalam hal politik. Nah, ini sekarang sudah mulai ramai. Ramai sekali. Kanan, kiri, atas, bawah. Melihat, ngomong. Melihat, ngomong. Mendengar, ngomong. Ketika mengalami perubahan yang model kayak sekarang ini, maka sing kudu dititeni, yang harus dititeni itu ada pendapat kalimat yang baik sekali, bunyinya begini: undur ila afkarika lakot sorot kalimat. What your thoughts, they become word. Kita itu untuk membaca omongan yang ada sekarang ini dalam politik, itu harus dilihat kata-katanya. What your thoughts, they become word. Kata-kata itu muncul dari mulutnya karena apa yang ada dalam pikirannya. Jadi apa saja yang ada di pikirannya, kalau ingin melihat pikirannya, lihat kalimat-kalimatnya. Lihat statement-statementnya, lihat pidato-pidatonya, lihat tokso-toksonya, lihat
Pokoknya lihat kalimat-kalimatnya. Untuk mengetahui pikirannya. Nah, kalau sudah kita lihat pikirannya, kata-katanya kita lihat, kita dengeri, karena itu kata-kata muncul dari pikirannya. Itu step pertama. Step kedua, di zaman yang kayak gini ini, rasanya itu kayak orang terus tiap hari. Untuk bisa memaknai sesungguhnya apa sih di belakang kata-kata. Karena kadang-kadang kata-kata yang disusun itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang mengucapkan itu. Saya melakukan statement begini, sesungguhnya saya lagi mengharapkan begini. Nah, maka ketika sudah masuk dalam circle politik, tidak bisa kalimat satu artinya sesuai kalimat itu. Bisa saja kalimat itu begitu, tapi artinya bukan itu. Nah, walaupun kita bisa mengetahui pikiran orang dari kalimatnya. Nah, tapi ada yang kalimat itu tidak sama dengan apa yang ada di pikirannya yang kita tebak. Enggak sama. Itu nomor satu. Nomor dua, ihtaris min kalamika fa innaha tasbahu af'al. What's your word, they become action. Lihat kata-katanya. Lihat kata-katanya itu. They will become action. Fa innaha tasbahu af'al. Kalau dari pikiran sudah jadi kata-kata, dari kata-kata jadi action. Dari kata-kata jadi action, gerakan-gerakan. Lihatin di WhatsApp, di medsos, ada kata-kata apa sekarang yang lagi rame. Nah, setelah itu kita lihatin, dengerin, ada action apa? Setelah ada kata-kata kalimat, statement-statement itu, lihat ada action apa setelahnya. Kalau ada statement A yang beredar rame, viral, tapi actionnya tidak A, berarti gak connect ini. Tapi kalau ada statementnya A, kemudian actionnya A, nah itu ada terusannya. Nomor tiga, intabih li af'alik fa innaha tasbah wa'ada. Lihat, watch your action, they become happy. Lihat perilakunya. Dari kata-katanya, terus kebiasaannya, perilakunya. Nanti kalau perilakunya terus-menerus begitu, amalnya begitu, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan.
Jadi kita nggak usah panik-panik amat, ada kalimat apa di depan mata kita, lihat saja. Itu orang ngomong begitu, melakukan itu, habitnya orang begitu. Habitnya orang, kebiasaan, adatnya orang begitu. Nah itu sudah bisa kita tebak-tebak itu. Habitnya orang begitu. Nah maka kalau kita sudah tahu habitnya orang itu, walaupun kalimatnya sedasar apa, kalimatnya dasar, bahkan mungkin bisa kalimatnya kalau didengerin di telinga kadang-kadang menyakitkan, tapi karena kita sudah setelah bisa dengarkan statementnya, ngeliat afalnya, karena akan jadi afal. Setelah kita lihat afalnya, kita akan lihat habitnya, al-adat, adatnya itu apa. Nah ini, kalau memang adatnya itu begitu terus, begitu, memang tukang bikin statement-statement, ya sudah memang adatnya tukang produsen statement. Nah, itu. Memang adatnya produsen statement, tapi statement itu muncul kayak apapun, ya begitu sudah. Sudah culture-nya begitu. Itu nomor tiga. Nomor empat, musyahadatu adatika fa'innaha tasbahu saksiyah. What's your habit? They become character. Kebiasaan orang itu dia melakukan A, melakukan B, melakukan C, terus yang dilakukan oleh dia. Kelakuan atau perilaku dia yang terus menerus, maka dia itu adalah perilaku itu. Karena become karakter. Ya sudah, memang orang ini ngomongnya sering begini, ya memang karakternya ini. Orang itu ngomongnya begitu, ya karena sudah menjadi habit, karakternya ya begitu.